saya saja yang presiden untuk menjangkau sebuah daerah itu amat susah. Sering susah. Lah apalagi masyarakat. Saya bisa membayangkan. Pernah kita membuka pelabuhan kecil di Halmahera Tengah di Tapaleo. Kesananya darat nggak bisa, laut pas gelombangnya gede juga nggak bisa, udah pakai heli ke sana. Apa yang terjadi? Yang saya dengar dari masyarakat ya kalau di situ gelombangnya gede sudah, sembako nggak bisa masuk, semen nggak bisa masuk, BBM nggak bisa masuk. Tapi setelah ada infrastruktur yang namanya pelabuhan, selain barang-barang tadi masuk juga lebih mudah dan rutinitasnya bisa di itu, tapi apa, barang-barang yang dari Halmahera Tengah juga bisa keluar. Dulu lada nggak bisa keluar, sekarang bisa keluar. Cengkeh yang nggak bisa keluar, bisa keluar. Jagung yang nggak bisa keluar, bisa keluar. Kelapa yang dulu nggak pernah di apa-apain, sekarang bisa dijual keluar. Itulah fungsinya infrastruktur, kenapa harus kita jelaskan. Karena kalau nggak kita ulang-ulang seperti itu, banyak yang bertanya apa kok infrastruktur. Ini adalah sebuah hal yang sangat fundamental, basic, menjadi dasar bagi kita untuk bersaing dengan negara yang lain. Dan pada tahapan kedua adalah pembangunan sumber daya manusia yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu, selalu minta, tanya saja ke Pak Menteri PU, jam berapapun selalu saya tanya, kapan jalan ini selesai, kapan bendungan ini selesai, kapan irigasi di sini selesai. Ini bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sudah, persaingannya ada di situ. Siapa yang cepat, dia yang akan memenangkan persaingan. Siapa yang cepat, dia akan memenangkan kompetisi. Persaingan begitu sangat sengitnya. Oleh sebab itu, hal-hal yang menjadi dasar, yang fundamental seperti ini harus secepatnya kita selesaikan. Dan kita akan semakin dapat bersaing dengan negara-negara lain kalau jalur-jalur logistik itu semakin baik. Saya resmikan seksi 2 dan seksi 3 jalan tol Kertosono Mojokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.